kasih atas kehadirannya Bapak-bapak Ibu semua untuk merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Saya Fauzan, baru mendarat seminggu yang lalu. Alhamdulillah, walaupun di Swedia, kita merasa seperti di rumah, merasa semuanya seperti keluarga. Jadi terima kasih hadir dengan acara ini. Halo, saya Johan, baru 2 hari di sini dan sangat senang bisa kembali merasakan kota Indonesia yang di akhir pekan ada hajatan seperti ini. Ya, halo, nama saya Aaron, baru mendarat juga, mau kuliah di KTH dan ini acara pertama yang saya ikut ya di KBRI ini dan nggak expect juga ternyata banyak juga orang Indonesia ya di WD ini, jadi kayak ya feels like home dan alhamdulillah dapat makanan gratis, dapat soto, jadi bisa rasain makanan dari rumah. Ya, kesannya dari acara hari ini sangat-sangat meriah dan sangat ditunggu-tunggu setiap kali KBRI mengadakan acara, karena disitulah kita bisa ketemu lagi sama orang Indonesia, makan makanan Indonesia dan juga merasakan rindu yang kita nggak bisa sama-sama alami dengan teman-teman yang di tanah air. Dan juga banyak lomba-lomba dan saya menang. Jadi itu menambah kesan tersendiri. It's always so fun when the ambassador and the embassy hosts the event here. It's always so nice to meet all the Indonesians and see everyone come together. And also the food and the music is very nice. It's such a nice ambience. Halo, nama saya Umam, baru 4 hari di Swedia. Kesannya senang sih ketemu dengan teman-teman dari Indonesia baru di Swedia. Jadi rasanya kayak di rumah dan dapat makan soto. Kasih. Halo, namaku Johannes. Ini baru hari ketiga saya di Swedia. Terima kasih untuk kesempatannya di Pesta Rakyat ini. Makanannya enak. Harapannya kedepannya kita dapat kumpul kembali di acara-acara berikutnya dan lebih ramai lagi.